Michelin KS4 kan. Sebenarnya adalah tahun untuk tayar, dia punya manufacturing date adalah benda yang penting sekali lah. 3 set accelera, 2, 1, 5, 4, 5, 7, 4. Tapi last option adalah Zik beli tayar M3 Hub. Modified to pasti. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali lagi kita di M3 Hub. Hari ini Zik nak bawa korang dan sharekan kepada korang, kita pergi menyelam tayar second hand. Zik, kenapa tak beli tayar baru? Okay, yang ni sebenarnya Zik nak sharekan kepada korang ada beberapa faktor lah. Sebabkan contohnya, first, mungkin korang yang kekurangan modal untuk membeli tayar baru. Macam empat-empat dah botak kan. Lepas tu korang pun macam, aduh, sekarang ni tengah bulan ke ataupun tengah kekurangan modal. Yang kedua adalah, bagus ke tayar second hand ni? Tu Zik nak ceritakan kepada korang, contohnya macam tayar second hand ni korang nak beli, korang boleh beli. Tapi apa yang kita kena tengok, iaitu contohnya macam tayar tu botak berapa persen, kena tengok pula dia punya manufacturing date dari berapa. Lepas tu tayar tu berusia berapa yang korang boleh pakai. Contohnya macam tayar tu dah 2022, sesuai tak untuk kita pakai sekarang, iaitu tahun 2024. Zik nak bawa korang dekat mana kita nak cari tayar second hand ni. Zik ada dua kedai yang Zik nak sharekan kepada korang. First, Zik nak pergi selam di Adam's Tire, iaitu di Section 16. Dan kedua adalah kita nak pergi ke, tak silap Zik, Excel Tire di Section 33. Zik tak pasti betul ke Excel ke ataupun Zik selalu teringat kepala Zik Excel je. Mungkinlah ada orang yang tanya kan, apa Zik pakai tire second hand, lepas tu tak pakai tire baru, tayar second hand ni mesti semua tak bagus kan. Okay, korang jangan salah faham. Sebabnya apa yang Zik pernah search ataupun apa yang Zik pernah dapat ilmu tentang bahagian ini adalah tayar second kadang-kadang boleh dapat yang kau-kau punya brand, iaitu contohnya macam Michelin, Yokohama, Bridgestone dan lain-lain lah. Maksudnya tayar yang orang cakap kayangan punya harga, tapi bila korang pergi dekat tempat second, korang boleh dapat dengan harga yang murah. Cumanya korang kena pandai menyelam. Terima kasih juga kepada korang yang tunjuk dekat Zik kat mana Zik nak menyelam untuk tayar second. Jom kita pergi dahulu ke sana. Alright, jadi kita dah sampai ke destinasi yang pertama, iaitu tayar. Bukan Excel geng. Sorry, itu memang salah. Nama dia Exi kat sini. Tayar location dia adalah di Section 33. Sebelah ni kita tengok kesas yang tepat selalu jam. Memang dekat sini, sebelah dekat sini. Jadi ini adalah dia punya kilang dia. Jadi jom kita pergi menyelam tayar second hand. Ada sekarang ni adalah yang ni je. Dua je. 2017. Jadi ini adalah pada Nexon. Cumanya dekat sini dia punya manufacturing dia adalah 2017, so memang terlalu lama. Jadi kat sini nanti saya akan ceritakan tentang manufacturing dia. Dia punya ini dia masih tebal, tapi dekat sini lah dia punya dia dah keras sikit. Tapi ada satu penemuan yang dia dapat, iaitu 2154. Ini Michelin KS4 guys. So ini adalah tahun 2020. Okay, tahun 2020. Lepas tu dia punya bunga pun adalah rasanya ni dalam 50% lah macam tu. Okay, dia boleh pakai lagi. Kalau pun nak cari yang rim 16, size rim 16, size rim 15 pun boleh cari dekat sini, tak ada masalah. Macam rim 16 tadi dia cakap stock 205, 50, 16 pun ada. So korang boleh tengok dekat sini. Itulah sayangnya, ada tu je lah pilihan Zik, iaitu Nexon. Jadi kita kena pergi ke seterusnya, iaitu Adam Tayar pula. Okey, tadi dekat dalam AZ Tayar, AZ tak naklah share kepada korang dalam tu, takut nanti ada salah cakap ke apa. Cuma nak share secara jujur kepada korang, untuk tayar, dia punya manufacturing date adalah benda yang penting sekali lah. Korang kena tengok, iaitu nombor satu. Nombor dua, baru korang tengok botak-botak tu pun penting juga sebenarnya. Tetapi penting sekali adalah manufacturing date, sebabnya kita nak tahu tayar tu berapa usia umur dia. Jadi macam tadi tu, Nexon tu, 2017 tu, Zik rasa dah lama jugalah. Sebab kalau korang nak tahu, tayar yang bagus untuk dipakai adalah bawah serendah kiranya paling maksimum pun 10 tahun. Tetapi 10 tahun tu adalah benda yang busuk lah Zik cakap. Jadi kalau korang nak cari adalah lingkungan bawah 6 tahun. Jadi contohnya macam tadi 2017 dah berapa 7 tahun. Jadi yang tu memang Zik rasa memang kena outkan lah. Sebabnya kalau korang nak cari yang best adalah mungkin 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun tu pun paling okey lah. Sebabnya kalau korang nak pakai tayar pun mungkin korang nak pakai tayar setahun, 2 tahun kan. Jadi korang kena cari macam Zik punya maklumat sekarang ni, mungkin Zik kena cari tayar yang umur paling busuk pun 2020,
2021, 2022. Zik dapat 2022 tu memang cun lah. Jadi 2023, 2024 tu agak susah nak cari. Sebabnya tu agak baru lagi. Jadi selalunya memang akan ada 2022 ataupun 2021. Itu adalah satu benda yang Zik share. Zik akan share lagi ilmu seterusnya di kedai Adam Sedaya. Jom kita gerak. Okey, jadi kita sampai ke destinasi kita yang kedua, iaitu Adam Sedaya di Section 16 Shah Alam. Jadi kat sini kita tengok ada tulis Sedaya terpakai premium. Jadi jom kita tengok selam Sedaya second apa yang diorang ada untuk Zik punya spek 205-40-17. Jom. Sekarang ni dah jumpa dah 205-40, tapi sama juga Adam Sedaya ni tak berapa banyak lah ada pilihan. Iaitu kat sini kita ada Mervin Max. Lepas tu dia punya manufacturer tak silap tadi lah ni 2021 manufacturer. Kalau tengok kat sini pun VMAX ni pun ada dalam dua tayar. Lepas tu yang dua set lagi pun lain. Jadi 205-40 ni agak susah nak cari lah. Dengan 205-45 pun agak susah. Tapi cari tayar yang senang nak cari adalah dekat sini kita ada 215-45-17. Yang ni kita nampak ni lah. Ada satu, tiga set Accelera 215-45-17. Tapi kalau macam Ivy tak, rasanya tak ada lah pakai 215. Selalunya 205-45-17 ataupun 205-40-17. Macam 205-55-16 pun banyak stok dekat sini. Jadi nak cari 205-40-17 tu agak rare. Lagi-lagi kalau macam 195-40 dah tak ada lah. Itu lagi rare. Itu lagi dikategorikan sebagai species rare lah. Adam Tayar ni kalau korang tengok dekat sini ada banyak lah yang kalau macam famous 225-50-17. Lepas tu kita ada yang rim 16 pun ada juga. Rim 16 tak silap ni 205-55-16. Tapi dekat sini kebanyakannya memang import. Berdasarkan tadi Zik dah borak dengan Abang Maypool adalah owner untuk Adam Tayar ni. Kalau nak ikutkan permintaan untuk tayar second ni adalah di atas rim yang 17 ke atas lah. Maksudnya macam kereta-kereta supercar kan yang pakai adalah supercar. Maksudnya macam kereta-kereta yang pakai 17 inci yang ke atas 18. So, kalau korang tengok macam ni yang Michelin ni 19 dan tayar 19 semua mencari tayar-tayar yang lebar. Jadi kalau nak beli satu tayar tu pun dah beribu-ribu ringgit. Macam 2,000 lebih 3,000. So dia akan mencari tayar second yang lebih berbaloi untuk beli. Harga pula dekat sini sekitar RM50 sehingga RM600 lah untuk satu tayar. Jadi kalau contohnya macam tayar yang dicari iaitu 205-40-17 tu, harga dia satu dengan dalam RM80 ke RM120 ataupun kalau contohnya macam brand yang terkenal, contoh ada Michelin, Pirelli dan lain sebagainya, itu adalah harga dia satu jatuh macam lebih kurang RM200 satu tayar. Jadi kalau kat sini korang boleh nampak ada Michelin, ada Pirelli, ada Henko, Yokohama, Bridgestone. Memang banyak jenama-jenama terkenal dan yang best kat kedai sini adalah dia memang dah bersihkan, dia dah buat QC untuk setiap tayar dan tak ada cor ke apa, dia orang dah tampal siap-siap lah. Kalau berkenaan untuk tayar pula, kalau korang nak pilih, macam contohnya dekat sini, kita nak tengok dia punya tayar dia bagus ataupun tidak. Kita boleh rasa dekat sini keras ataupun tidak. Contohnya macam kita pakai kuku, kita boleh nampak kuku masuk kan. Jadi kat situ kita boleh nampak tayar ni masih boleh pakai. Walaupun manufacturer dia berapa ni? 2022, maksudnya 2022 okey lagi lah. Abang Mi tadi dia ajar. Kalau korang nak tengok tayar tu bagus ataupun tak, korang boleh tengok juga track wear dia. Macam contoh kat sini adalah track wear dia. Dia punya traction dia, mana? traction dia double A. So traction double A ni dia bagus lah untuk dipakai. Jadi sayangnya tayar yang Zik nak cari itu 205-40 tak ada disebabkan Abang Mi dia cakap banyak yang pakai tayar memang terus botak terus. Jadi diorang tak ada nak masukkan kat sini lah. Kalau yang macam tayar-tayar yang mana dia pakai kejap lepas tu dia import masuk kat sini, dia akan disini lah. Maksudnya 205-40-17 ni orang yang pakai dekat belah Europe semua mungkin antara tak banyak ataupun antara diorang pakai sampai botak. Itu je dia punya ni. Apa solusi untuk Zik sekarang ni adalah Zik kena cari tayar baru. Itu je lah jawapan dia. Jadi adakah kesia untuk Zik datang kedai tayar second? Ini adalah satu pengalaman dan juga satu orang cakap ilmu lah untuk Zik sharekan kepada korang kalau korang yang nak cari tayar-tayar second. Contohnya macam 16 dan sebagainya. Rim 15 pun ada, jangan risau. Cumanya korang pergi saja kat Adam Tayar ni, diorang pun ada warranty 3 bulan. Terkejut juga dengar tayar second ada warranty 3 bulan. Lepas tu ada pula 24 jam emergency. Kalau contohnya macam tayar tiba-tiba meletup ke apa, diorang boleh datang untuk tolong. So Zik pun terkejut juga bila dengar dengan owner dia cakap macam tu. Disebabkan mission Zik fail, last option adalah Zik beli tayar baru 205-40-17. Jadi Zik pergi ke Oscar dekat tepi ni. Ada Oscar bukan ni eh? Nasib ulam budu bukan eh? Sebelah dia ada Oscar tayar dekat Kota Kemuning. So Zik pergi, nasib baik
Zik sampai je, tiba-tiba berata panjang kat belakang. So Zik tengok, tiba-tiba dia ada list kan tayar-tayar yang dia jual, contohnya macam 205-40, banyak jugalah kat situ tadi. Antaranya paling murah adalah Maxxis Vitra Pro. Zik pernah pakai, memang sedap. Tetapi masalah dia adalah bila certain point di mana 50% tayar dia, nanti dia akan bunyi bising. Bising dia boleh tahan jugalah bunyi dia. So ada yang kedua, iaitu Yokohama Evan Flavor. Lepas tu ada Continental MC7 yang terbaru tu. Tapi nanti saya akan reviewkan juga kepada korang MC7 tu. Lepas tu ada Henko Ventus Prime, tak silap je. Lepas tu ada lagi lah macam-macam. Korang nak tahu sekarang ni, baik korang beli tayar sajalah. Kalau korang buat dekat sini, memang saya rasa beratur panjang macam korang nak pergi Damascus untuk makan. Bakat tempat Is, Pak Is pun dah lapar dah. Semoga video ini ada manfaat kepada korang untuk mencari tayar-tayar second. Kalau korang nak tayar baru, korang boleh je pergi ke Oscar ni, beratur, ambil tengok. Tapi kat sini memang korang kena decide cepat lah, sebabnya belakang tu ada batu-batu, korang tak boleh kejap bagi 10 minit bang nak fikir. Duduklah kat belakang balik, beratur balik kat belakang. Okay, jadi kat Oscar ni korang dah tahu dah apa korang nak beli. Korang datang, korang terus cakap saya nak tayar sekian-sekian, dapat harga, terus beli. Macam tu je. Jadi itu sajalah untuk video kali ini guys. Semoga kita berjumpa lagi untuk episod akan datang. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum dan ciao, kita jumpa lagi. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain. Psst, tak apa bang. Tengok kena racun, beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik, dan Zik doakan kepada korang, semoga korang dimurahkan rezeki.